Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yeli di Sering FM. Jauh di mata, dekat di hati. Hai 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 hai. Apa khabar? Apa cerita awak berapa belaka? Doa dan harapan Yeli agar semua dikakak sehat walafiat. Sekarang ni pukul 10.45 minit malam dah. Sekali lagi bersama Yeli di Sering FM. Terima kasih yang sudi menonton siaran live Ayah Lidi Facebook Ali Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini 7 Mac 2021 bersama dengan 24 Rejab 1442. Alhamdulillah kita berada di penghujung Rejab. Tak lama lagi kita akan masuk Syakban. Dan selepas Syakban kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bersiap sedia dah adik kakak dah. Bukan Ayah Li nak pesan ke adik kakak sangat, tapi Ayah Li pesan juga kepada diri Ayah Li. Sempena kita berada di penghujung Rejab ini, kita akan memasuki Syakban dan kita akan bertemu dengan satu bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kenapa adik kakak dah kakak? Sebelum Ayah Li kecep kira Raya Kelantan bersama adik kakak yang sentiasa mengikuti siaran Ayah Li di Sering FM ni, Ayah Li nak ajak adik kakak semua mendengar sedikit lah apa panggil tazkirah daripada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang terpilih dalam siaran Ayah Li. Semoga hari ini adalah hari yang kita benar-benar lebih baik daripada semalam. Man istawa yaumuhu fahuwa marmunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan semalamnya, maka dia adalah orang yang terpedaya. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih teruk daripada hari semalamnya, maka dia adalah orang yang celaka. Na'udzubillah. Jadi kita rekap lah kau. Kita sekarang ni kena berubah ataupun mencari ke arah yang lebih baik. Jadi hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan kita sentiasa kena baiki diri kita sedikit demi sedikit. Tak boleh banyak pun, kita kena buat sedikit demi sedikit. Orang panggil sikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bukit besar mana tak tahulah dia. Sebelum Ayah Li pasang lagu, Ayah Li nak tegurlah yang sedang menonton siaran Ayah Li ni, iaitu Muhammad Zamri JFR. Terima kasih. Mazhar Kiti Nur Hayati Arifin. Nur Hayati Arifin ni ustazah ni. Ustazah yang cute mute. Dan Mazhar Kiti Salam. Tak sebut lagi. Tak sebut ke apa tu? Tak payah Ayah Li tu. Azhar Hasan. Dan yang tak sempat Ayah Li sebut tu, terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi menonton siaran Ayah Li. Selepas lagu ni, Ayah Li ada sedikitlah kecek kira Ayah Kelantan untuk adik kakak belakang. Tapi kita dengar lagu sementara. Lagu biasalah. Apa pembukaan lagu Ayah Li? Ayah Li ambil lagu DK kerana Ayah Li orang Kelantan. Kecek kira gaya Kelantan. Aku paham kayu cengah, harap-harap jadi perahu. Gaya hebat, gaya sebenar, gerah kuat, gerah tembesar. Layar bertikat, suka kapal gulung, tiangnya tegak dari batang ibu. Panji tinggal
jadi gitu dari kakak belakang dia, aku hanya hendak kesuburan. Jadi kita nak kesuburan ni kita kena ada persiapan, kita kena ada perkakasan yang cukup dah. Kalau tidak kita akan lemah di pertengahan perjalanan kita dah. Persiapan itulah kita kena baiki sedikit demi sedikit, tambah demi sedikit demi sedikit dah. Supaya dia ayat saat ni lah. Kita sekarang ni menuju ke arah bulan Ramadan. Jadi kita kena persiap diri kita untuk menyambut Mubarak, Ramadan Al-Mubarak. Jangan kita duduk nunggu nak lah ke Bazar Ramadan. Kerana Bazar Ramadan tahun ni pun tak tahu lagi mana cerita. Kerana tahu lah deh. Moga kita dalam keadaan COVID-19 lagi. Sementara-sementara PKP, sementara-sementara PKPB, sementara-sementara PKPP. Lepas tu balik mula PKPP. Aduh, lagu tu dah cerita kita. Kita pakat-pakat jagalah kita deh. Jangan kita buat lala. Kerana kita nak seberang. Kerana ada kakak belakang. Sebelum Ayah Ali kecek ke Raja Kelantan, Ayah Ali nak tegur dah. EJ Pasir Putih. Salam Ayah Ali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Putra Izwan Muhammad Nur Awang dan Azhar Hassan. Terima kasih banyak-banyak. Dari kecek ke Raja Kelantan, Ayah Ali nak bawa ni adik kakak belakang ni mengenai kita ni sokmo, ada sokmo. Mengenai iaitu kilat-kilat atau pengusaha-pengusaha makanan yang diserbu oleh pihak berkuasa, di mana pihak pengusaha makanan itu adalah menyediakan makanan yang menjijikkan. Aduh, hak tu lah mohonan. Segala ya tukuk apabila kita tahu makanan yang kita makan itu dihasilkan oleh kilat-kilat atau pengusaha yang kilanya amat-amat menjijikkan. Banyaklah kita dengar cerita dia. Kadang-kadang kita tengok orang puh kilat dia tu kotor, buat atas lata lah, macam-macam. Ada tikus lah, barang-barang bersepoh lah. Allahu Akbar, adik-adik. Orang panggil loyo lah, loyo dia. Apabila kita tahu makanan yang kita makan tu rupa-rupanya kilat dia setara tu menjijikkan. Waktu tak apa lagi. Baru ni kita di tanah air kita ni dikempakan dengan makanan daging. Daging tidak halal, ada import masuk. Lepas tu dibubuh tanda halal. Allahu Akbar, waktu lah pulak tu. Alah, kita duduk makan banyak dah daging-daging tu. Ingat aku daging lembu. Muka dia tepik halal, kita pakat beli. Tapi apabila pihak berkuasa bila menyiasat, didapati dia menipu tanda halal. Kita pun lagu tu lah. Hak makan tu, makan adalah nak bagaimana kita hanya berdoa kepada Allah agar hak kita makan tu dihalalkan lah. Muka kita masa makan tu, kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak makan tu dulu lagi. Nasabuh. Hak tidak halal tu, so lepas tu dia kadang-kadang dia import ni sekali ataupun bersama dengan daging-daging hok tu lah. Dalam bahasa Arab dia panggil daging khinzir. Dalam bahasa Melayu BIB. Jadinya gitulah, kita ni orang Islam ni amat menitik berat lah pasal makanan halal dia. Ayah Li pesan sokmo lah di siaran Ayah Li di Seri FM ni, agar kita makan makanan yang halal. Makanan yang halal dan makanan yang berkhasiat. Ayah Li ayat sokmol. Bukan hanya untuk adik kakak, untuk Ayah Li juga ni. Jadinya kita ni ada anak-anak tu, kita pastikanlah makanan yang anak-anak makan tu, beli-beli tu, pastikan pertama sekalinya makanan tu ada tanda halal. Tapi kalau nasi bungkus tu tak ada lah. Nasi buku kampung kita sendiri tu memang tak bubur tanah halal. InsyaAllah lah benda tu halal kerana dia beli barang-barang halal dan dia pun orang Islam seperti kita mau ni. Jadi insyaAllah tu tanah halal. Kan lama kan ayat kaya li, oh tu nak hari pergi beli nasi buku kedai tak ada tanah halal pun. Oh tu tu tuan kijau tu kita kenal dia tu. Oh ni hak tuan kita tak kenal, sebab tu kita perlu tanah halal. Kalau kita kenal dia tu, memang dia beli daging, dia jual di pasar, dia beli ikan di pasar, dia beli ayam, daging ke,
di pasar-pasar yang telah disohhaikan halal dia, maka tak ada masalah tu. Nasib buku kan dia. Ha, ayat dia ayat ini pasalnya ha makanan buku-buku yang tidak tahu mari mana. Ha, jadinya paling pertama, mula-mula sekali paling pertama kah? Mula-mula sekali kita kena pastikan ada tanda halal dan benda itu berkhasiat, boleh memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Ha, tapi gitulah anak-anak lain ini, dia berahi makan hok sedap. Tak tahu benda tu berkhasiat ke tak. Terutamanya jenis-jenis makanan segera tu. Dia tahu sedap. Pakai romo. Jadi kita kena kurangkanlah. Penyakit-penyakit mari pun banyak melalui makanan-makanan dan kamu pula makanan learningnya kalau hot dalam plastik-plastik tu dia banyak bahan-bahan pengawet untuk membuatkan makanan itu tahan lama, tidak sesuai ataupun kurang sesuai untuk tubuh kita. Tambah-tambah pula homo supaya li homo super ustaz Rosli Idris, terima kasih ustaz Syukri Pendau, kepada super Muhammad Zaid. Kak Anah kita tu, Kak Anah kita tu oranglah ke 1000 no. Suki Mandaud ni dia kata kepada kita pasal hakik cik gana tu. Terima kasihlah Syekh Man. Pada di salju tok ekor, terima kasih. Nantilah ada masa aja lagi jenguk-jenguklah kedai ekor tu. Bunyi kabarnya ada bilik baru tu, ada telio nak pergi duduk bilik baru kedai ekor ni. Badurudul so, sang gogul apa ni. Dan yang tak sempat ayah Li sebut nama tu, minta maaf banyak ayah lah dia. Jadinya kita lah, ayah Li sambung sikit pasal kila-kila yang menjijikkan tu. Jadi seboleh-bolehnya lah. Pihak berkuasa pun sudah memantau kita ni. Kita sendiri apabila kita tahu suatu produk tu dikeluarkan oleh kila-kila yang tidak dijamin kebersihannya, tidak dijamin kehalalannya, maka kita rasa duk gunalah produk dia tu. Bukan nak sabotah dia, tapi untuk kita sendiri agar kita memakan makanan yang halal dan makanan yang berkhasiat. Kerana adik kakak berlaku. Setuju kau dengan Ayah Li? Dan adik kakak, mari kita dengar lagu sebentar. Lagu kepada pula ni Ayah Li nak pasal ni. Kadang-kadang Ayah Li ni lambat sikit pergerakan tangan. Tak apa dia dah. Sambil-sambil tu Ayah Li tegurlah. Zaitun Poksu. Zaitun Poksu, terima kasih banyak-banyak. Ayah Li nak bawa adik kakak dengar lagu apa nama pula ada ni. Dengar lagu Nikah mana ni? Lagu Nikah. Kerana lepas ni Ayah Li nak kecik pasal perkahwinan diraja dia dah. Jadi Ayah Li pun nak pasal lah lagu Nikah lah dia. Awak panggil buat segang ni dia. Mereka tahu ni. Hamadi Hamzah. Man Kitun. Terima kasih. Kita dengar lagu DK. Selamat pengantin baru. Hari dah sapa masa pun tiba, kerita pesta keluarga kita. Lewatnya coba siap kembali, jali jengkulah saya tak jengkak. Batang bokan. Selesai sudah tutup teh agamu, agak benih.
lagu mari dah tu bunyi selawat ni. Ayah li pasal lagu pengantin baru tu rasa-rasa ayah li lah ramah waktu ingat masa jadi pengantin baru tu deh. Hello ni pengantin tak apa nak baru dah. Cita hari-hari yang ada kakut berapa tahun dah tinggalkan pengantin baru tu cita hari-hari boleh ayah li baca. Terima kasih kepada Bos Lotufi, guru besar yang mengajar di Selangor. Dika M. Peredi, adik di kita. Siapa di Sarawak dekat adik di? Bunyi kabar naik kapal terbang di Sarawak tu. Ada yang tak sempat ayah li sebut nama tu. Jadi kecil kira Gaya Kelatannya kepada yang di Pertuan Agar tu, ayah li pun nak ucap juga selamat ulang tahun pasangan diraja dia. Kalau kita tengok mari rasa jadi mari dia sambutan perkahwinan ulang tahun perkahwinan diraja ke-35 lama dah. Jadi adik aku berapa tahun dah melangsungkan perkahwinan yang dia Pertuan Agung kita telah melangsungkan perkahwinan dia 35 tahun lepas. Oh panggil sudah veteran lah. Dan ayah li pun veteran juga. Cuba adik aku tarik berapa tahun dah ulang tahun perkahwinan yang keberapa untuk 2021 ni. Cuba tarik-tarik boleh ayah tu baca. Nah, kalau kecekira pasal pengantin ni, kalau kita di alam pengantin dahulu kan, hari itulah awak panggil raja sehari dia. Suka dia. Agak-agak ni kalau orang berpeluan nak awak pula kau. Bos Lutfi tu, aku selalu Lutfi tu agak-agak tu kalau ada peluang nak jadi pengantin baru pula ke? Comel-comel. Jangan duduk serah wak nelai namakan jadi lain cerita. Dan ayah Lina ajak adik akutnya mengenai hadiah. Hadiah sempena ulang tahun perkahwinan. Gapa dia hadiah yang sesuai untuk kita beri kepada mem kita. Dan mem kita nak kita ke tegak dia. Cik tulis-tulis ayah ni nak baca. Oh panggil kalau orang jantan ni, untuk lelaki ni, suami ni, kalau dia bagi hak disukai oleh isteri dia ni, kaum hawa ni tak lain tak bukanlah kalau kita beri perhiasan diri seperti cincin, gelang, ala suban, tali tekuk, tali leher lah ni tali tekuk. Oh berkali senyum lebar apa kau lengol ada. Jadi orang panggil itu minat rutin. Jadi kalau kita beli barang-barang perhiasan diri kepada isteri kita memang satu hadiah yang istimewa lah ketika ulang tahun sambutan perkahwinan ada. Jadinya comel ada. Dan kalau isteri pada dia nak pergi apa kau tak laki dia kan. Ayeli tak tahu nak cerita tu. Mungkin kalau ada adik kakak kaum hawa tu boleh ceritalah ke dia. Dia biasa bui kepada cik abang dia ataupun suami dia ketika sambutan ulang tahun perkahwinan. Boleh kongsi bersama dia. Gusah Lutfi Gabriel biasa beli komen dia. Dan kadang-kadang kita ni semasa ulang tahun perkahwinan ni jangan buat gurau sekarang dah. Ni ayah ni nak pesan ni dengan malik dia. Ayah ni nak pesan jangan buat gurau ni sekarang ayah ni nak sebut ni. Iaitu jangan buat gurau nak kelik madu. Lamakan hari ulang tahun perkahwinan dia buat kelik madu. Hak tu gak kalau tak kena cara tak kena bagi beli pak sirap lah. Dah ekoranya orang panggil sebagai hiburan untuk kecil kira di Sering FM ni
menunggu masuk untuk tidur. Dan terima kasihlah ada kepada DJ Pony kita pun sudi melihat siaran Ayah Lee di Seri FM ini. DJ Pony daripada Izani Ziza Radio. Orang hebat suaranya, gagah perkasa. Cikgu Adli Ismail, rasa-rasa Ayah Lee-nya Adli Ismail ini dulu dia mengajar di SK Sekolah Kebangsaan Pasir Holland ni, tak tahulah. Mengajar mana lah ni Cikgu Adli? Lama tak jumpa Cikgu Adli Ismail. Kau smart lah kata. Dan kita ada kakak belakang. Kita ni kalau kita nak ucap selamat pengantin baru kepada siapa-siapa lah, tak kira lah, kepada yang baru kau, yang lama kau, kita kena ucap seperti mana hak Ayah Lee nak pesan ni. Kita dengar sebentar dia dah. Dia kata kau ni, tiga orang dengan kau. Tapi hak Rasulullah suruh kata, mohon berkat ke atas pengantin. Nah, macam hak Mahizin kata, barakallahu lakuma, mudah-mudahan Allah berkati bagi kamu berdua. Wa baraka, dan memberkatkan juga, alaikuma, turun berkat atas kamu berdua. Wa jama'a bainakuma, dan menghimpunkan kamu berdua, ala khair, atas kebaikan. Atau Allahumma barik lakuma. Kalau kita duduk di depan ni, ya Allah barik lakuma, bagi kamu berdua. Kalau kita jauh dengar kawan kita nikah dah, barakallahu alaihima, mudah-mudahan Allah berkatkan atas kedua mempelai itu. Jadi kita dekat kakak belakang ucapan Ayah Lee nak sebut mula pekekok ni. Dia kakak tahu belakang dia. Jadi itulah ucapan kita boleh ucap kepada pengantin baru. Tak kira lah dia pengantin baru sungguh ke pengantin lama yang menyambut ulang tahun pun kita boleh ucapkan. Tapi saya ingat-ingat Ayah Lee lah, kita dulu orang Melayu ni banyak ucap jenis bahasa Melayu, iaitu orang panggil ucap selamat bahagia ke anak cucu. Orang panggil tak sudah mana lagi ni. Orang panggil kena pergi habis lah, bahagia sehingga ke jannah, kalau kena bahasa Melayu dia. Tapi macam mana supaya ustaz ayat sana lah doakan seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Terima kasih juga kepada Ihsan Nurun. Nurun Ihsan orang Kedah ni. Ayah Lee nak habak Kedah pun tak berapa pandai. Jadi terima kasihlah Nurul Ihsan, guru besar sekarang ni. Jadinya saya Ayah Lee nak ramah guru besar, walaupun tuannya tidak bersalah mana dia, tapi pakat dia besar. Dan adik kakak di belakang dia. Jadi kitalah kita ni, kita dengar lagu lah pula lah. Kecik panjang pun adik kakak kadang-kadang tu dia nak dengar juga hiburan dia. Hiburan supaya Ayah Lee ajak lah. Kita boleh mendengar hiburan tapi dalam keadaan terkawal, biar ada garis panduan. Kita nak berhibur tak ada masalah, kerana kita memang manusia ni perlukan hiburan dia. Hiburan mata, hiburan telinga, hiburan tubuh badan, ada segala jenis hiburan. Hiburan hati pun, kalau hiburan telinga kita dengar lah sesuatu lagu-lagu ataupun orang ngaji, orang berselawat. Malam ni Ayah Lee pasang lagu nyanyi, tak ada masalah dan kita dengar lagu untuk hiburan adik-kakak yang sudi menonton siaran Ayah Lee di Seringai FM, jauh di mata dekat di hati. Lagu Amran DBA.